si Martinelli gratis ya teman-teman ya, langsung aja gitu kan, gue langsung aja tukerin ke Martinelli gratis ini dan gue mau review di divisi pastinya dong. So guys, tanpa perlu lama-lama lagi, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, gue juga tahu kalian udah bisa nukernya ya kan. Udah langsung aja teman-teman, kita bakalan review. Let's to do go, let's go. Bang, rekomendasi store eFootball yang GG stoknya dan murah. Oh my god, tepat banget tanyanya ke gue. Gue punya All Sebagus PS, di mana di situ kalian bisa cek Instagramnya ya guys ya. Nih buat orang-orang yang masih ragu ya guys ya, lihat di situ testimoninya bang, banyak banget bang ya, lengkap banget. Cek juga postingannya, kalian bisa lihat stok-stoknya guys, banyak banget dan the best ya guys ya. Jadi jangan lupa langsung aja follow dan juga order All Sebagus PS. Let's go. 1 hour later. Semua jadi langsung aja ya guys ya. Oke, ini dia teman-teman, semuanya gue kalah 4 guys. Ah, sedih banget sumpah ya. Langsung aja lah ya guys ya, kita bakal coba gasin ya teman-teman semua. Ini untuk pertama kalinya ya. Pertama kalinya gue make si Martinelli ini bro. Martinelli gratis pastinya ya guys ya. Oh my god, oh my god. Dia tuh jadi kayak kartunya itu aslinya ya, kartu-kartu ini guys, kartu-kartu yang dari pack Arsenal itu ya. Nah pokoknya seperti itu guys ya. Jadi gue juga agak kaget ya, ternyata tadi ada Martinelli gratis ya. Udah kita sikat gitu kan, kita sikat jadi jadiin konten gitu bro. Oke, jangan lupa di like dulu dong. Oh my god, ini dia guys ya, apakah kita bakal ketemu pro player? We will see saja guys ya. Kita coba lihat teman-teman semua di sini ya guys ya. IG69 versus apa itu? Sutowijoyo, udah pasti orang Indo. Let's go. Ini dia ya guys ya, langsung aja teman-teman semua kita bakalan coba gasin di sini. Bentar. Yang pertama pengen gua lihat dulu itu adalah sekuat lawan pastinya guys ya. Sekuat lawan dulu bro. Oke, sekuat lawan. Oke, mantap lah ya. Ada Blitz Scroller di situ. Bentar. Dia kayak ini ya. Gratis ya guys ya. Squad gratis tapi punya Sound Blitz. Waduh, wajib bahaya sih. Sound emang bagus ya guys. Oh, lagi menyala abangku. Martinellinya, bos. Let's go ya. Semoga ya bagus ya, kita lihat ya apakah dia punya pinpoint crossing atau segala macam. Ih, enggak ada pinpoint crossing anjir. Gak punya pinpoint crossing. Yah, kacau ini mah, bre. Let's to go, let's go. Langsung aja meta-meta kick off gak sih, guys? Let's to go, let's go. Waduh, gak bisa, guys. Kayak santai, skoy. Tadi gue mainin si itu di LWF ya. Berarti cocok ya, guys ya. Bukan LMF, kan? Gue gak salah, kan, tadi? Awey, gila, bro. Oke, ini dia ya, guys ya. Kita bakalan kasih ke si Martinelli. Aduh, ada orang, anjir. Gak lihat. Sumpah, dia pakai jersey-nya hitam, anjir. Dan ini di rumput yang agak gelap gitu, jadi nggak kelihatan. Eh sumpah ya guys ya, ini kena mulu dah operan. Ah lo, let's go. Kok ke situ bang? Ini tolong ya guys ya, tolong dimengerti ya, tolong pengertiannya. Ini umpan-umpan gue emang rada-rada nih air-air ini guys. Nggak tahu kenapa ada yang sama nggak, ngoper tuh kena terus guys. Sumpah ya guys. Oke, ini dia guys, let's go. Cakep banget ya sih. The best open. Eh tuh kan kena terus anjir. Kenapa ya guys ya? Damn boy. Caur. Aduh, udah bagus-bagus itu guys ya. Ini kurang sempurna posisi badannya guys. Kurang sempurna posisi badannya bro. Let's to go, let's go. Awas hati-hati. Dapet GG Gaming gak sih guys? Let's go. Oke, nice. Kok gak nyundul Samuel Eto'o Gimang? Kok anda gak nyundul Samuel Eto'o Gimang? Aduh, Tony Adams. Bang, jangan bang. Ih, muter-muter anjir, apaan sih? Blok, sok-sokan lu. Lee Kang In, awas! Gue tadi kata-kata gue guys, bukan sosokan ya, emang jago guys ya. Musuhnya jago anjir. Alamak. Oke, santai guys. Let's go guys. Gak bisa ini, gak bisa bro. Ayolah, please lah, tembus lah. Meta kick off-nya lah, tembus dong. Deng, anjir, bener-bener kena terus guys. Gak apa-apa, marah ke gue, marah aja guys. Gue juga marah banget nih ke gue, diri gue sendiri guys. Ngoper kayak apaan tahu. Oke, kita coba stunning shootora guys. Stunning shootora. Wah, anjir, kipernya lagi di situ kocak. Aduh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, santai. Kipak. Oke, santai, coy. Andrea Pirlo. Marquinhos. Oh my god. Son Heung-min. Wow. No. Leo Angkara Messi, gila. Leo Angkara Messi jadi back. Apakah bisa? Oh no, fucking hell. Ah, wih. Messi un. Let's go Messi jadi back guys. Eto'o Rume lo tadi. Kok aneh banget ya? Itu dia guys. Lihat di sana. Oke. Okay. Martinelli santuy shootora. Yo! Bisa nyekor lo ternyata guys. Gua kira cupu, ternyata subuh. Wede, itu dia Martinelli ya guys. Betul sih kak. Nggak tahu, mungkin itu lagi momennya tepat aja, positioningnya bagus. Cuma yang gua rasain nih, Martinelli nothing special guys, sorry to say ya buat yang pecinta Martinelli, nothing special, benar-benar nggak ada yang spesial guys ya. Dapet tuh
caur. Anjir. Messi, 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 no look. Gol. No look lo gua lo. Set anjir, sombong banget, sombong guys. Sombong banget, sombong guys. Nice, dua kali lagi, 2-1 maksud gua. Ya ampun, kebanyakan. Kejebolan, Pak. Kejebolan, guys. gua kira gua udah comeback gitu kan. Anjir, digolin lagi gua, Bro. Alamak. Ya, udah mainnya gitu-gituan udah ya, guys. Ah, ya udahlah ya, temennya di babak pertama 2-2 ternyata, guys. Langsung dihukum gua sama gol mereka, guys. Jadi enggak boleh sombong memang, guys. Ya enggak boleh sombong. Oke. Ini gua lebih fokus lagi, semoga aja kita bisa menang, guys. Atau bahkan menambah pundi-pundi gol si Martinelli ini. Tapi jujur, Martinelli-nya agak kurang ya, guys ya. Agak kurang, guys. Jadi ya seperti itulah pemain gratisan, guys. Bener aja, Bro. Langsung begitu, gila, kaget gua. Anjir. Ah. Martinelli. Let's go Martinelli. Aduh, Martinelli. Dia enggak punya pinbound crossing, enggak punya double touch. Jadi gimana ya, guys ya? Agak kurang gitu, Bro. Dapat. Dia enggak bisa shoot dari jarak jauh juga kan? Ya udahlah ya, guys ya. Namanya juga gratisan, Pak. Eh, dapat. Nice banget. Leo Angker Messi. Leo Angker Messi. Wah, anjir, enggak tembus-tembus kipernya, guys. Sorry banget nih, gua lagi kacau passing-passingnya, guys. Kena terus. Ada yang ngerasain hal yang sama enggak nih? Passing kayak kena mulu gitu kan. Double touch full power. Malam marah-marah certain itu gimana ya, guys ya? Malam muter-muter gua pengen double touch, Bro. Oke, santus kuskuy. Wih, sliding-sliding gimang kali ya, guys. Oke, nice boy. Aduh, lewat Martinelli di sana. Martinelli, where is Martinelli, Bro? Oh, Martinelli di situ, sumpah. Martinellinya, aduh, sayang banget sih. Deng, hey. Oke, kita bakalan coba ya, guys ya. Free kick, ya. Yeah. Dia malah kesih. Oke. Apakah bisa, guys? Gue gak tahu sih, guys. Aduh kok. Aduh. Kebanyakan teori. Enggak, harusnya ya, guys ya. Harusnya ini enggak sih, guys? True ball enggak sih harusnya, guys? True ball enggak sih, cok? Itu passing pendek, anjir. Aturan yang true ball gitu. Ah, ya udahlah ya, guys ya. Kita coba lagi santuy. Oke, Lamin Yamal, Kemal. Ah, no way, bro. Andre Robertson, let's go. Kasih umpan, ada Mbappe. Alamak. Goblok. Oke, jangan sampai. Wih, seling-seling gitu, guys. Oke, dapat. Itu kalau lolos sih gol itu, guys, Van Basten. Jangan dong, Pak. Ya udah, guys, seri, guys. Oke, teman-teman semua, jadi itu dia ya, guys ya. Review Martinelli-nya, teman-teman semua, dia berhasil mencetak satu gol, tapi gue belum puas sama Martinelli. Gak tau kenapa. Jadi kalau menurut gue, ya yang gue bilang tadi, nothing special, gak ada spesial-spesial ya, guys. Rating untuk Martinelli sendiri mungkin dari gue 7/10, teman-teman semua. Jadi ya, komen di kolom komentar buat kalian yang udah review Martinelli juga. Gue mau tahu dari kalian, gimana menurut kalian Martinelli gratis ini, guys. Gue akan ambil pamit, kecari, work hard and love, and see you in the next video, bro.